bukan sebuah misteri. Bukan pula cerita fiksi. Fakta peradaban nampak jelas terukir dalam setiap reliefnya. Adalah bukti perjalanan panjang kehidupan manusia yang takkan pernah terukur nilainya. Ketika raga dan hati mampu bersatu, percayalah, Sang Pencipta takkan lelah memberi berkah. Sebuah simbol yang mungkin tak semua tahu bahwa kehadirannya adalah sebuah ilmu. Kepada Sang Maha aku berdoa, kepada Sang Maha aku percaya. Manusia lahir, menjalani hidup, dan lalu berakhir. Apa sebenarnya inti dari ini semua? Sebatas hanya menjalani tanpa memberi arti? Atau kita perlu benar-benar mencari tahu? Kalimat ini selalu muncul di benakku. Oh ya, namaku Deva. Aku satu dari sekian perempuan yang suka menulis. Ya, menulis apa saja tentang kehidupan ini. Dan entah mengapa aku tertarik untuk mendalami tulisan-tulisan sejarah ataupun peradaban. Mungkin karena rasa penasaranku tentang kehidupan, hingga akhirnya aku berniat untuk mengulik sejarah kehidupan melalui sebuah bangunan batu megah yang kita kenal sebagai candi. Selamat pagi, Mbak. Mau izin ke candi boleh? Boleh. Hari ini, aku memutuskan untuk mengunjungi salah satu situs candi yang berada di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di area Desa Bokoharjo. Memang, di area ini banyak ditemukan candi-candi megah seperti Candi Ratu Boko, Candi Ijo, dan juga Candi Prambanan. Aku tertarik untuk memilih Candi Banyunibo karena penasaran dengan kisah Dewi Hariti yang ada di relief candi ini. Banyak cerita yang mengatakan bahwa Dewi Hariti dahulu adalah sosok yaksa atau raksasa yang jahat. Tapi sebelumnya aku pengen cerita dulu soal Candi Banyunibo. Secara geografis, Candi Banyunibo dibangun di dataran yang dikelilingi oleh perbukitan, baik di sisi timur, utara, dan selatan. Candi ini ditemukan kembali pada bulan November, tepatnya tahun 1940, lalu mulai diteliti selama 2 tahun, yaitu hingga tahun 1942, dan berhasil menyusun kembali bagian atap dan pintu candi. Hingga pada tahun 1962, menyelesaikan bagian sub basement, kaki candi, tubuh candi, serta pagar di sisi utara. Pemugaran Candi Banyunibo diselesaikan pada tahun 1978. Ternyata bukan waktu yang singkat untuk menyusun bagian-bagian candi yang sudah lama terkubur. Secara umum, Candi Banyunibo terdiri dari 1 bangunan induk dan 6 buah candi perwara yang terbagi 3 pada sisi selatan dan 3 berada di sisi timur. Nah, Candi Induk Banyunibo ini menghadap ke arah barat. Pada bagian kiri dan kanan tangga terdapat pipi tangga di mana nampak jelas pahatan sejumlah tokoh yang hingga saat ini
belum diketahui identitasnya. Jadi penasaran. Tubuh Candi Banyunibo berbentuk tambun, dan pada bagian bawah dinding penampil sebelah selatan terdapat sebuah relief seorang wanita yang dikerumuni anak-anak. Mungkin ini adalah Dewi Hariti, sosok Dewi perlambang kesuburan yang membuatku penasaran akan kisahnya. Sementara itu, di relief dinding utara menggambarkan seorang pria dalam posisi duduk. Atap Candi Banyunibo bagian bawah berbentuk daun bunga padma atau ganta yang di atasnya diletakkan puncak atap berbentuk stupa terdiri dari prasada, harmika, dan yasti. Hal tersebut menunjukkan bahwa Candi Banyunibo adalah candi yang berlatar belakang agama Buddha. Secara ukuran, Candi Banyunibo memiliki luas kurang lebih 15 x 14 meter dengan tinggi kaki candi yaitu 2,5 meter. Di dalam candi juga terdapat bilik berukuran 6 x 4,5 meter dengan jendela-jendela pilaster. Di situ memang nampak ada bentuknya Dewi Haritinya, kemudian ada sedikit anak-anaknya. Nah, kemudian kita komparasi dengan cerita rakyat, kemudian dari cerita yang di relief yang ada di Candi Sewu, memang itu adalah relief Hariti. Dan relief Hariti sendiri itu menceritakan adalah dari seorang ibu yang kemudian kehilangan anaknya, kemudian dia kemudian malah menjadi jahat begitu, kemudian mengumpulkan anak-anak, kemudian anak-anak itu istilahnya diculik, kemudian disakiti dan sebagainya. Tapi kemudian dia disadarkan oleh seorang sang Buddha begitu, kemudian dia menjadi baik kembali, kemudian menjadi seorang ibu yang menjadi kasih sayang begitu. Jadi ada suatu cerita yang bisa dipetik dari ini adalah ya kasih ibu sepanjang masa. Dari informasi yang aku dapatkan, sepertinya benar bahwa sosok perempuan yang ada di relief candi ini adalah Dewi Hariti. Di bagian atas kaki candi terdapat selasar tanpa pagar langkang yang berfungsi sebagai jalan untuk mengelilingi candi. Kedua relief tersebut menggambarkan Hariti, Dewi kesuburan dalam agama Buddha, serta Vaisravana, yaitu suaminya. Sementara di sisi dalam dan luar terdapat relief tokoh Kuera. Dewi Hariti dalam agama Buddha dianggap sebagai manifestasi dari Dewi Kesuburan. Ada juga yang menganggap sebagai Dewi Ibu dan Dewi Kekayaan. Konon diceritakan bahwa dahulu Dewi Hariti adalah sosok yaksa atau raksasa yang suka memakan anak kecil. Namun setelah mengenal ajaran Buddha, ia bertobat dan justru menjadi sosok pelindung anak-anak. Dewi Hariti juga digambarkan sebagai figur dewi dengan alat genital yang menonjol dan selalu disertai anak-anak. Ada juga yang menganggap Dewi Hariti sebagai Dewi Ibu.
Berteman dengan bebatuan, debu, dan teriknya matahari adalah keseharianku. Ya, menikmati pekerjaan ini sungguh menyenangkan. Hai, namaku Winda. Sudah 3 tahun ini aku memilih profesi sebagai arkeolog. Sudah pada tahu belum tugas arkeolog itu apa? Aku jelasin sedikit ya. Arkeolog itu bertugas menyelidiki situs-situs sejarah dan prasejarah untuk memahami hubungan manusia dengan masa lalu. Dan yang terpenting adalah untuk melestarikannya. Oh iya, hari ini aku berkunjung ke salah satu candi, yaitu Candi Barong. Sama seperti Candi Banyunibo, Candi Barong juga berada di komplek di mana banyak ditemukan candi lainnya. Candi Barong memang tidak setenar Candi Prambanan atau Candi Borobudur. Tapi bagiku arsitektur candi ini memang cukup menarik. Candi Barong merupakan salah satu candi Hindu yang berada di atas Bukit Batur Agung, yakni sekitar 199,27 di atas permukaan laut. Candi ini terletak di Dusun Candisari, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan. Keberadaan Candi Barong diketahui berdasarkan catatan Belanda yang dalam catatan tersebut menyatakan bahwa Candi Barong disebut dengan nama Candi Sari Sorogeduk. Namun, oleh masyarakat setempat sering menyebutnya Candi Barong karena terkait dengan dekorasi kala yang dalam bahasa Jawa diidentikan dengan barongan. Menurut catatan yang ada, Candi Barong diperkirakan dibangun sekitar abad 9 hingga 10 Masehi yang kemudian ditemukan kembali awal abad 20 Masehi dalam kondisi utuh. Candi Barong didirikan sebagai tempat pemujaan kepada Dewa Wisnu dan Dewi Sri. Dewa Wisnu merupakan salah satu Dewa Trimurti dalam agama Hindu yang berkedudukan sebagai Dewa Pemelihara. Sementara Dewi Sri dianggap sebagai Dewi Padi dalam kehidupan masyarakat Jawa. Oleh karena kondisi lingkungan yang tandus, maka pemujaan terhadap Dewa Wisnu dan Dewi Sri diharapkan dapat mendatangkan kesuburan sehingga dapat memberikan peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi agama Hindu itu ada dewanya seperti Dewa Siwa, Wisnu, dan Brahma. Kemudian dari candi agama Buddha itu ada Avalokiteshvara begitu. Kemudian dari bentuk bangunannya biasanya candi agama Buddha itu lebih tambun begitu. Sedangkan kalau candi agama Hindu itu kondisinya lebih langsing begitu. Kemudian candi Buddha itu ada stupanya, tapi kalau candi agama Hindu itu biasanya ada ratnanya gitu. Secara arsitektural, Candi Barong memiliki keunikan dibandingkan dengan candi-candi lain di kawasan Prambanan. Keunikan tersebut terlihat dari penataannya, yakni memusat ke belakang. Hal ini tidak lazim, karena pada umumnya penataan candi periode Jawa Tengah bersifat memusat ke tengah seperti Candi Prambanan dan Candi Sewu.
Penataan yang memusat ke belakang ini juga ditemui di Candi Ijo yang tak jauh dari Candi Barong. Candi Barong sendiri terbagi menjadi 3 halaman, yakni halaman pertama yang terdapat 2 buah candi. Kemudian halaman kedua dan ketiga tidak dijumpai bangunan. Hanya di sisi timur terdapat pagar terluar yang pada waktu itu ditemukan dalam posisi terkubur. Upaya pemugaran Candi Barong dimulai pada tahun 1987, yaitu diawali dengan memugar candi di sisi utara. Kedua candi induk di Candi Barong purna dipugar pada tahun 1992, yang kemudian dilanjutkan dengan pemugaran talut dan pagar. Selama masa pemugaran tersebut, ditemukan sejumlah arca. Yang pertama adalah arca Dewa Wisnu sebanyak 2 buah, arca Ganesha, dan yang terakhir adalah arca Dewi Sri. Siapa yang tak kenal Dewi Sri? Sosok Dewi perlambang kesuburan ini juga dikenal sebagai Dewi Padi. Pemujaan terhadap Dewi Sri berawal dari perkembangan dan penyebaran penanaman padi di wilayah Asia. Kepercayaan terhadap Dewi Padi akhirnya bermigrasi dan mempengaruhi masyarakat di Nusantara. Mitologi Dewi Sri di Nusantara diperkirakan sudah ada sejak awal abad pertama. Ia disamakan dengan Dewi Hindu, yaitu Dewi Sri Lakshmi, dan dianggap sebagai inkarnasi atau salah satu manifestasinya. Dewi Sri selalu digambarkan sebagai gadis muda yang cantik, ramping dengan wajah khas kecantikan Nusantara. Dewi Sri diperkirakan sebagai sisa kepercayaan masyarakat Indonesia pada masa kuno yang mampu bertahan menghadapi perubahan sosial dan agama. Pemujaan Dewi Sri diperkirakan berasal dari pemujaan Bagawitatara Dewi oleh para petani. Dalam salah satu wujudnya, Bagawatitara bermanifestasi sebagai Vasundari atau Vasundarini. Pemujaan kepada Bagawitatara Dewi berlangsung sebelum Kerajaan Majapahit, ditandai dengan dibangunnya Candi Kalasan oleh Rakai Panangkaran dari Wangsa Sailendra. Candi tersebut diperkirakan dibangun pada tahun 778 Masehi. Merawat adalah salah satu cara yang dapat kulakukan sebagai wujud kecintaanku akan kekayaan negeri ini. Banyak rangkuman peristiwa perjalanan hidup nenek moyang kita yang mungkin dapat menjadi pelajaran penting dalam kehidupan di masa sekarang. Ini bukan hanya semata untuk mengetahui, namun juga dibutuhkan niat kuat untuk memetik pesan-pesan moral kebaikan atas sebuah peristiwa sejarah. Dan aku akan mengawalinya, karena ini adalah wajah Indonesia.
banyak hal yang dapat diperoleh selain sebatas mengaguminya. Cerita sejarah dan mengenal peninggalan para pendahulu adalah sesuatu yang ingin ku capai melalui tulisan-tulisanku. Semoga ini menjadi sebuah karya yang tak hanya sebatas dibaca, namun juga benar-benar dipahami. Belajar sejarah, tak mengapa pelan tapi pasti, daripada tidak sama sekali.